River sikit. Last corner. Last corner bos, tak boleh lepas lah. Baik, baik, baik. Nak masuk river pun tak cukup ruang. Oh, parking sini dulu. Selamat petang. Tersangkut aku di sini, di Jalan 9 ni, simpang terakhir untuk masuk ke site. Memang tak boleh lepas. Tapi rasa akulah, kalau kata ekor ni sebelum dia patah kan, ekor lama lah kan, rasanya boleh lepas dengan syarat ada besi yang aku selalu lapik kat situ kan. Buang semua besi tu, susah, memang tetap susah lah. Tapi sekarang ni dia dah buat baru, susah sikit lah ya, untuk aku lepas. Tadi aku dah try lah, macam yang korang tengok, memang tak boleh. Ditambah lagi sini ada tiang, situ ada tiang. Tiang-tiang yang ada ni diletakkan betul-betul tempat lori tak boleh nak ambil side. Tambah lagi tebing batu. Kalau nak diikutkan, kalau setakat 1-2 axle jatuh longkang kan, boleh, orang kata boleh ikhtiar lagi lah. Sama juga masa aku masuk sini tadi tu, kalau aku lipat terus, tiang ni tumbang. Ya, lepas tu risau hujung ekor tadi tu kena tiang tu. Sekarang ni tunggu lori yang mula-mula masuk tadi, tunggu dia keluar. Aku nak ikhtiar, aku nak reverse masuk. Rasanya boleh lah, ini rasanya lah boleh, tapi susah. Apa pun aku tunggu lori tu keluar dulu ya. Tempat turun tak jauh dah. Tak jauh daripada sini, lebih kurang 1 km reverse, tak ada hal lah. Cuma nak keluar nanti, nanti sembok ni mesti tak ada ya. Harap-harap dia teguh berdiri lah kat situ ya. Apa pun nak berdoa sekejap ya, sebelum memulakan kerja. Ni dia, aku ikat dua bel saja, pakai bel putus. Alhamdulillah sampai sini masih lagi dalam keadaan asal macam mana kabin ni mula-mula diletakkan. Rekam tu? Dah siap on. Lepas tu dia rekam. Okay.
Wow. Tak, kena timeout. Tadi kat sana dah habis rapat dah. So aku cakap benda-benda ni ganggu dia rasanya boleh kot. Kau tolong tengok-tengokkan ni Din. Tak, tayar tu dia dah naik atas batu tak apa. Mampu dia. Ya. Tak ada apa. Tu lah. Sekejap tengok. Banyak mana dia naik. Tu lah pipe tu. Ni ah, kepala ni sekarang aku pergi lipat masuk sana. Kau pergi tengok tu. Tengok tu je lah. Okay. Mana dia dah lipat. Takut aku tak perasan lah. Aku kena ni. Alright.
tau lepas nak patah balik dia tak lepas. Masuk jalan sana, ha, boleh lurus. Saya fikir